Hai, ternyata kamu belum subscribe ya? Pencet yang tombol merah, kalau udah nanti tahun depan akan ada sesuatu yang ajaib datang kepadamu. Makanya langsung aja di subscribe, terima kasih. Waduh, hari ini bosen banget ya. Bosen banget kita tinggal di sini Mipan sama Zuzuzu. Kita udah berbulan-bulan di rumah ini, Om. Iya, benar banget. Kita udah bosen di rumah ini. Penonton juga banyak yang pengen kita punya rumah baru. Kayaknya kita beli rumah baru aja yuk, Mipan sama Zuzuzu. Halo semua pemirsa yang ada di rumah. Hari ini Berita Prok Event akan memberikan berita baik buat kalian yang sedang mencari rumah atau ingin membeli rumah. Kali ini aku ada saran dan juga tempat untuk kalian membeli rumah yang sangat besar dan juga sangat murah. Nah, ini dia rumahnya. Rumah ini terletak di dekat pantai. Kalian bisa beli rumah ini dengan harga Rp1.000 aja dan kalian akan mendapatkan diskon. Jadi rumah ini hanya 500 perak aja. Kalian kalau mau beli bisa langsung datang ke tempatnya ya. Mungkin cukup segitu aja berita kali ini. Sampai jumpa lagi di berita selanjutnya. Bye-bye. Wah, kebetulan banget Mipan sama Zuzuzu. Pas banget ada yang jual rumah dong. Kalian lihat gak rumahnya? Keren banget, deket pantai, terus harganya murah banget. Pasti pandangannya bagus. Iya, pasti bagus banget. Yaudah kalau gitu, kita langsung aja yuk beli rumah itu. Yeay, buku. Wah, Mipan dapat buku. Yuk, kita beli rumah yang baru. Let's go. A few moments later. Yo, let's go. Kita pindahan. Yeay, kita pindahan. Kita pindah rumah. Oke, yo berangkat. Ayo, ya ampun, Zuzuzu gak bisa bawa mobil. Oh, bisa deh. Yeay, kita pindahan. Oh iya, nanti barang-barang kita yang ada di rumah nanti kita kirim ya pakai paket. Wah, ini Mipan sama Zuzuzu, rumah kita. Waduh, ya ampun, mobilnya nyangkut dong. Wah, besar banget rumah kita. Sabar, kita tunggu penjualnya dulu. A few moments later. Wah, mana ya orang yang mau jual rumah ini? Wah, lihat rumahnya besar banget. Lama Om penjualnya. Nah, ini dia penjualnya. Halo Pak, kita pengen beli rumah nih. Wah, halo. Bisa banget kalau kamu mau beli rumah ini. Oke, Zuzuzu, kasih uangnya Zuzuzu ke dia. Nih Pak, kita kasih banyak. Itu di tas ada 10 miliar, ambil aja semuanya. Wah, terima kasih semuanya. Yaudah, kalau begitu kalian sudah bisa nempatin rumah ini. Saya mau pergi dulu ya. Dadah. Akhirnya kita punya rumah baru juga di dekat pantai. Yuk Mipan sama Zuzuzu, kita masuk. Let's go, kita masuk. Kita lihat-lihat rumahnya. Wah, keren banget rumahnya. Wah, aku suka sama rumah kayak begini. Wah, itu siapa Mipan sama Zuzuzu? Malam-malam ada yang ketok-ketok dong. Ada orang, oh iya ada orang. Yuk langsung aja kita tanyain dia siapa. Wah, halo Mbak. Ngapain ya Mbak malam-malam ke rumah kita? Halo, kalian semua baru ya tinggal di rumah ini? Wah iya benar banget Mbak, kita baru aja pindahan. Ini rumah baru kita beli. Oh, kalian tahu gak kalau rumah ini tuh bekas pembunuhan? Jadi kalian harus hati-hati ya. Waduh, habis pembunuhan? Emangnya kenapa? Pasti gak bakal ada hantu. Rumahnya tetap bagus. Iya benar banget, rumahnya tetap bagus. Iya, aku cuma mau ingetin aja. Kalau malam hari atau kapanpun, kalian jangan nyanyi lagu dingdong ya. Waduh, emang kenapa kalau kita nyanyi lagu dingdong, Bu? Itu kan lagu anak-anak. Mipan sama Zuzuzu pasti suka. Wah, pokoknya jangan. Kalau kalian nyanyi lagu itu, kalian bakalan didatengin hantu. Karena lagu itu adalah lagu pemanggil hantu. Waduh, aku gak percaya sama begituan, Mbah. Ya udah kalau begitu, yang penting aku udah ngasih tahu. Pokoknya kalau ada wanita yang ketok-ketok pintu, jangan dibuka ya. Oke semuanya, aku mau pergi dulu. Oke siap Mbak, dadah. Udah sana Mbak, pergi, dadah. Ya ampun, ganggu kita aja malam-malam. A few moments later. Ya udah kalau gitu Mipan sama Zuzuzu, katanya kita enggak boleh nyanyi lagu dingdong-dingdong. Gimana kalau kita nyanyi? Ayo Mipan sama Zuzuzu, kita cobain nyanyi. Masa katanya ada hantu dateng? A few moments later.
Yo nyanyi Mipan sama Zuzuzu. Siapa yang apal sama lagunya? Aku enggak apal sama lagunya. Kita harus nyanyi bareng-bareng. Oke, siap ya. Aku enggak apal. Ding dong Zuzuzu ganteng. Ya ampun. Enggak begitu. Ding dong datang ding dong ke rumah kita cepetan. Kata aja ding dong mau datang ke rumah kita. Mana nih? Ding dong ding dong ding ding ding. Ding dong ding dong ding ding ding. Mana si ding dong katanya mau main petak umpet. Ding dong enggak datang. Ding dong, ku datang padamu, bukalah pintu. Ih, ding dong, hoax. Iya nih, hoax nih, mana gak muncul-muncul. Waduh, kok tiba-tiba ada yang ketok-ketok. Mipan sama Zuzuzu, itu siapa yang ketok-ketok ya di luar? Wah, kayaknya itu orang yang tadi kayaknya deh. Om, jangan dibukain. Yuk kita coba lihat dulu. Ayo cepat-cepat, kita lihat ke depan siapa. Ya ampun, lihat Mipan sama Zuzuzu. Ada hantu anak kecil. Lihat-lihat di depan pintu kita. Jangan dibukain. Aku ingat kata ibu-ibu itu, gak boleh dibukain. Kata mbahnya jangan dibukain om. Iya benar banget. Anaknya ibu itu om. Waduh gak tahu bukan. Itu kayaknya hantu dingdong deh. Waduh serem banget. Yuk kita bukain. Jangan. Jangan kita naik ke atas aja. Ayo kita naik ke atas. Jangan dibukain. Itu hantunya serem. A few moments later. Waduh, kayaknya hantu itu udah enggak ada deh. Mipan sama Zuzuzu. Om, lihat, kenapa Zuzuzu? Waduh! Hantunya dong, ada hantu. Ya ampun, ada hantu di jendela. Perasaan tadi dia ada di bawah deh di depan pintu. Kok sekarang dia ada di jendela gitu? Wah, gimana nih Mipan sama Zuzuzu? Kita harus kabur kayaknya. Kita harus lapor polisi aja. Kayak aja hantu ini ngeganggu banget. Ayo kita kabur. Kita telepon polisi. A few moments later. Halo Pak Polisi, tolong dong di sini aku ada orang gak jelas di jendela dan juga di depan pintu aku. Dia nungguin terus, dia gangguin. Om bukannya polisi gak ngurusin hantu? Waduh bener juga, maaf salah. Tapi polisi bisa gak ke rumah kita? Kita takut nih. Wah, itu ada yang pencet bel. Kayaknya itu polisinya Demipan sama Zuzuzu. Kayaknya polisinya udah datang. Ayo kita coba cek ke bawah. Let's go, kita cek. Wah, iya benar Pak Polisi. Wah, apakah hantu itu masih ada? Waduh, ada apa ya kalian manggil saya ke rumah kalian? Kita baru aja tadi ada hantu ke rumah kita. Dia nungguin di depan pintu sama di depan jendela. Waduh, kalau ada hantu jangan panggil aku. Kamu salah, aku mah gak bisa ngurus begituan. Terima kasih ya udah datang. Kita mau lanjut masuk lagi aja. Oh, yaudah, baik saya pergi dulu ya. A few moments later. Yaudah Mipan sama Zuzuzu, kita masuk aja yuk ke rumah. Let's go. Waduh, kok lampunya mati? Wah, kok mati lampu? Tumben banget. Kayaknya gara-gara hujan deh. Om, kok mati lampu? Iya nih, tiba-tiba mati lampu. Wah, jangan-jangan kita belum bayar listrik. Serem banget. Udah hantu itu udah hilang, tapi tiba-tiba mati lampu dong. A few moments later. Ayo kita cek. Wah, di mana ya? Waduh, ada hantu. Mipan sama Zuzuzu, lihat itu ada hantu yang tadi dong. Wah, sini. Masuk ke kamar aku. Masuk. Kayaknya hantu itu bisa mencari kita deh. Waduh, hantunya ada di depan kamar aku. Gimana nih? Kita harus ngapain? Dia ada di kamar aku. Aku udah kunci. Jangan buka. Untung aja udah dikunci. Wah, serem banget hantunya. Ngapain dia ngeliatin kita? Wah, tiba-tiba hantunya hilang Mipan sama Zuzuzu. Akhirnya, kayaknya hantu itu udah pergi deh dari tempat kita. Akhirnya kita bisa aman juga. Ya udah kalau gitu kita bobo aja yuk. Waduh, kabur. Let's go, ayo Mipan sama Zuzuzu. Lari om, lari. Kabur. Ayo cepat. Sebelum dia ngejar kita. Ayo cepat. Nah kita ngumpet sini aja. Mipan sama Zuzuzu, kita ngumpet sini aja. Wah sini aja, aman gak om? Kayaknya aman. Kayaknya dia ngajakin kita main petak umpet deh. Jadi kita harus ngumpet di sini aja. Hati-hati. Semoga aja dia nggak bisa tahu kita ada di mana. Wah itu ada dia. Kabur.
Pipan sama Zuzu kabur. Ayo cepat kabur, dia nemuin kita. Oke oke, sekarang kita ngumpet di sini aja. Waduh, apakah dia tahu kita ada di sini? Om, kok tempat sembunyinya gelap banget ya? Biar dia nggak bisa ngelihat. Waduh, kalian dengar gak ada suara jejak kaki? Kayak aja ada dia lagi deh di sekitar sini. Wah, gimana nih kalau kita ketemu lagi sama dia? Waduh, itu suara dia, Mipan sama Zuzu. Om, itu ada dia. Dia ngajak kita buat main petak umpet. Wah, jangan sampai dia menemukan kita. Kalau dia nemuin kita, katanya kita bakalan dibawa ke dunia dia. Waduh, gimana nih Mipan sama Zuzu? Dia kayaknya ada di sekitar sini deh. Aku takut. Aku gak mau dibawa, sama aku juga gak mau dibawa. Aku gak mau dibawa ke dunia dia. Semoga aja kita gak ketahuan. Om, kita kabur aja yuk. Wah, ya udah kalau gitu kita kabur aja. Kita coba cari tempat ngumpet yang lain. Ya let's go, kabur. Ayo let's go, kabur. Ayo cepat, kabur. Nah, kita ngumpet di sini aja Mipan sama Zuzu. Kayaknya di sini aman deh. Dia enggak bakalan tahu kita ada di sini. Oke, kita duduk aja. Aduh, ini gara-gara kamu kayaknya nih. Ikan Om yang ngajakin. Kan kamu yang nyanyi. Kamu yang nyanyi ding dong, jadinya dia dateng kan. Serem banget, astaga, kita harus gimana nih? Zuzu, tumbalin. Iya, Zuzu, kamu tumbalin aja. Sana kamu ikut hantu ding dong, Zuzu. Dia pengen punya temen tuh. Daripada kita main petak umpet begini. Waduh, ada suaranya lagi dong. Dari tadi ada suaranya terus. Jangan-jangan dia di sekitar sini. Waduh, itu kalian lihat gak di pohon? Itu di pohon ada siapa? Itu kayak ada tangan. Coba kita lihat yuk. 1, 2, 3. Wah, itu hantunya. Kabur. Ayo cepat kabur. Kita ke sekolah. Naik. Lompat. Let's go. Kita kabur. Ayo cepat Mipan sama Zuzu. Kita masuk. Ayo cepat. Kita masuk. Let's go. Ayo kita nyari tempat sembunyi Mipan sama Zuzu. Ayo kita cari tempat sembunyi. Nah, gimana kalau kita sembunyi di sini aja? Ayo masuk. Wah, kayaknya ini tempat sembunyi yang aman Mipan sama Zuzu. A few moments later. Waduh, gimana ya biar kita bisa bebas dari hantu dingdong itu? Waduh, kita dikejar-kejar terus. Om, kita minta bantuan profesor. Oh iya, benar juga. Yaudah kalau gitu aku telepon Om Profesor ya. Oke, akhirnya masuk. Halo Om Profesor, kita butuh bantuan nih. Halo, kalian butuh bantuan apa? Jadi gini Om Profesor, kita lagi dikejar-kejar sama hantu. Dia ngejar kita terus, sekarang kita lagi di sekolah. Waduh, kok bisa kalian dikejar-kejar? Tapi sekarang aku lagi gak bisa bantu kalian, karena aku sedang mengerjakan tugas aku. Aku lagi membuat barang yang sangat keren. Waduh, gimana nih Mipan sama Zuzu? Om Profesor gak bisa bantu kita. Astaga, sekarang kita gak punya bantuan lagi. Profesor beban, iya nih, Om Profesor gak guna. Iya, kali ini Om Profesor tidak bantu kita sama sekali. Padahal kita butuh bantuan mereka. A few moments later. Waduh, aku capek banget nih. Kita minta tolong kemana Om? Iya, aku juga nggak tahu. Kita untuk sementara di sini aja deh. Kita nggak bisa minta tolong ke siapa-siapa lagi. Di sini aman Om. Iya, sepertinya tempat ini aman. Kalau begitu kita tidur aja yuk, Mipan sama Zuzu. Kayaknya di sini ada kasur. Yuk kita tidur. Waduh. Wah, kabur. Kabur. Ayo kita naik ke atas. Cepat Mipan sama Zuzu, kita naik ke atas. Ayo cepat. Wah, kita coba ngumpet di sini aja. Ayo sini sembunyi. Ayo kita di sini aja. Ayo Mipan sama Zuzu, kita duduk di sini aja, jangan bersuara. Aduh, aku takut. Mipan sama Zuzu, kita capek banget main petak umpet sama hantu. Curang banget hantunya. Hantunya bisa teleport terus bisa tahu keberadaan kita. Aduh, aku gak mau dibawa pulang sama hantu itu. Aku gak mau dibawa sama dia. Wah, itu suara dia kayaknya Demipan sama Zuzu. Om, dia datang.
Ya ampun, itu suara hantu dingdongnya lagi. Kita harus gimana nih? Waduh, gimana nih? Kita terjebak Mipan sama Zuzuzu. Kayak aja kita gak bisa kemana-mana deh. Kita harus menyerah aja. Kita bakalan dibawa pulang sama dia. Kita bakalan dibawa ke dunianya hantu dia. Kita harus pasrah, Om. Ya, kita harus pasrah. Kita harus akhirin semuanya di sini. Aku nyerah, Om. Sama, aku juga ada nyerah. Kita bertiga sudah nyerah sama hantu ini. Hantu ini kuat banget. Wah, waduh, Mipan sama Zuzuzu, kok tiba-tiba hantunya dia meninggoy? Wah, siapa yang nembak nih? Wah, siapa yang nembak? Wah, ternyata Om Profesor Slotip. Yeay, terima kasih Om Profesor. Wah, Om Profesor menyelamatkan kita. Wah, halo Om Profesor, terima kasih. Tapi itu kan hantu, kenapa hantu itu bisa Om Profesor tembak? Oh iya, tenang aja, ini aku baru buat alatnya. Ini adalah alat tembakan khusus buat hantu. Jadi kalau tembak pakai ini, hantu pun bakalan kena. Wah, keren banget. Emang keren deh Om Profesor kita. Dia selalu menyelamatkan kita. Untung aja aku pas datangnya. Hampir aja kalian dibawa sama hantu itu. Wah, iya benar banget Om Profesor. Untung Om Profesor pas. Yaudah kalau gitu kita pulang Om Profesor. Aku udah capek banget seharian dikejar-kejar sama hantu itu. Lagian ini kan kita lagi di kamar mandi cewek. Wah iya, ini di kamar mandi cewek. Waduh, ngapain kita di sini, astaga? Yaudah Om Profesor, ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Terima kasih Om Profesor. Yuk kita pulang. Yeay, kita selamat. Terima kasih Om Profesor. Wah, ini mobil Om Profesor keren banget. Aku yang bawa ya mobilnya. Yo, let's go. Kita pulang. Ayo naik. Akhirnya kita selamat juga berkat Om Profesor. Terima kasih Om Profesor. Berkat Om Profesor kita jadi selamat dan bisa pulang ke rumah. Oke, ini rumah baru kita Om Profesor. Oke, kita pulang duluan ya. Terima kasih Om Profesor. Iya, sama-sama Mipan sama Zuzuzu. Aku pulang dulu ya. Kalau butuh bantuan apa-apa, telepon aku lagi. Oke. Oke, siap. Dadah. Akhirnya kita bisa tenang lagi tinggal di rumah ini. Wah, akhirnya alat aku yang bernama Edo Tente ini akan jadi juga. Wah, akhirnya aku menemukan alat yang bisa membuat orang lain yang udah meninggal bakalan hidup kembali. Kira-kira siapa ya yang bakalan aku hidupin? Oke semuanya, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan jangan lupa komen guys, agar kita semakin semangat lagi buat bikin videonya. Oke semuanya, sampai jumpa lagi di video aku Daflaida. Bye-bye semuanya. Like atau enggak, kalian akan dikejar sama dingdong guys. Dadah.